dari Pulau Jawa sampai di situ ya? Aduh, aku nggak pernah ngitung ya, Mas. Ya, Mas Irsan, kemudian tadi Mbak Rahmi, kemudian teman-teman yang lain juga sudah bergabung. Kita tunggu sebentar. Jadi biasanya IG itu ngasih waktu 60 menit, Mas Ari. Setelah itu biasanya off. Bisa dilanjut lagi sih, tapi kita bahas tadi aja selama 60 menit. Kemudian kita bisa lanjut pekan depan gitu dan seterusnya. Baik, sudah 17 orang bergabung nih. Baik, teman-teman, ini Disarpur Sid Indramayu. Assalamualaikum, gimana Mas Ari? Itu boleh disapa tuh Mas Ari, dari Indramayu. Terima kasih Disarpur Indramayu. Alhamdulillah baik kabarnya. Wih, Indramayu aku jadi inget mangga ini. Kenapa? Jadi inget mangga aku. Oh gitu. Mangga Indramayu. Aspursid Indramayu bisa ngirim tuh mangga. Atau apa mangga virtual gitu. Iya, Mas Agus, Mas Wahyu Paryoto ini mulai bergabung. Kemudian tadi ada Mbak Rahmi, Bu Emil. Kemudian, aduh ini ya, susah ini akunnya ini. Underscore-nya 3 kali, titik underscore sekali, baru nama. Susah itu dibaca. Baik, itu dijawab tuh Mas Ari. Siap mimin kirim Mas. Wah itu mau dipaketin udah pakai. Pakai ini apa namanya? Pakai pos ya. Kalau pakai pos surat dong. Tulisannya mangga gitu nanti kertasnya. Bisa nggak ya makanan di serius. Oke, 19 orang sudah bergabung Mas Ari. Semoga sambil kita tunggu teman-teman yang lain. Ini ada Mbak terakhir Mbak Yulis Nas Cahrul gitu. Baik, teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam. Ya, meskipun jaraknya jauh sekali gitu, ribuan kilo, ya, tapi dengan teknologi kita bisa dikumpulkan di layar masing-masing gitu. Sudah ada 23 yang bergabung. Baik, teman-teman, saya yakin sebenarnya sudah kenal sama Mas Ari, tapi nggak ada salahnya nih saya intro sedikit ya. Mas Ari ini sekarang posisinya ada di Jepang, sedang lanjut S3 dan beliau adalah pengembang SLiMS. Jadi kalau teman-teman pernah ngoprek source code-nya SLiMS, di atas itu ada lisensi. Nah, nama Mas Ari ada di situ. Nah, kita akan ngobrol lebih jauh terkait SLiMS. Bahkan mungkin terkait kepustakawanan boleh gitu Mas Ari, nanti mungkin ada yang tanya-tanya tentang kepustakawanan di Jepang atau apa gitu, saya kira tidak masalah. Dan teman-teman boleh bertanya langsung sekarang, bahkan kalau misalnya ada pertanyaan silakan tulis di komentar, teman-teman nanti akan dijawab oleh Mas Ari. Tanya apapun deh, boleh tentang kepustakawanan, tentang SLiMS khususnya, mungkin apa ya idealisme awal tentang pengembangan SLiMS, bahkan apa ya IT di Jepang gitu kan, boleh silakan gitu. Ya. Baik Mas Ari, sebelum kita mulai obrolan kita dan kita jawab pertanyaan teman-teman, Mas Ari saya persilahkan nih. Saya yakin sudah lama nggak ke Indonesia, lama nggak ketemu langsung dengan komunitas SLiMS. Silakan sapa tuh teman-teman komunitas SLiMS yang sudah gabung malam ini. Monggo Mas Ari. Oh iya. Selamat bergabung teman-teman di apa namanya Mas? Ngobrol apa Mas? Kongkow Bareng Komunitas SLiMS. Selamat bergabung di Kongkow Bareng Komunitas SLiMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semuanya. Selamat malam. Sugeng Dalu semuanya. Terima kasih sudah bergabung ya. Lama nih saya juga kangen sebenarnya berkumpul dengan komunitas SLiMS secara darat ya. Jadi apa namanya ingat apa SLiMS Commit ya. Terakhir saya kapan ya hadir SLiMS Commit? Kayaknya terakhir di Semarang ya. Jogja. Di Jogja. Di Jogja ya? Ya, 10 tahun SLiMS ya. Iya, sebelum saya berangkat ya ke Jogja ya waktu itu ya kalau. Ya, selamat bergabung. Apa namanya? Terima kasih sebenarnya apa namanya semenjak di Jepang ini bisa dibilang saya nggak terlalu banyak ngoprek SLiMS ya, bisa dibilang malah apa namanya teman-teman aktif ya, Pur, Mas Ido, terusnya Mas Hendro, Mas Eko juga gitu, Mas Edi, Mas Arief, ya. Saya jujur belum bisa terlalu aktif coding di sini. Saya tetap coding sih, tapi codingnya buat penelitian saya di sini. Jadinya udah gitu saya jujur di sini karena penelitian saya pakai bahasa programan yang lain, saya otomatis hampir nggak pernah nyentuh PHP di sini. Jadi jadinya saya lebih banyak megang di sini, megang JavaScript di sini bahasanya ya, gitu. Sama sedikit Python lah untuk analisis data. Jadinya saya sih berharapnya dari pengalaman saya di sini nantinya sih saya mau ada ya, insya Allah mau punya kontribusi balik lagi ke SLiMS ya, gitu. Entah pengembangan SLiMS-nya lebih nantinya ada improvement dari sisi SLiMS-nya atau apapun dari sisi lain. Saya sejujurnya saat ini belum menemukan formula apa dari dari studi doktoral saya yang saya bisa terapkan di SLiMS, tapi saya pikir SLiMS masih masih punya ruang pengembangan yang sangat luas ya, gitu. Jadi saya jujur cukup sangat senang sekali ya teman-teman komunitas SLiMS masih mendukung pengembangan SLiMS sampai sekarang. Kira-kira seperti itu sih, Mas, pengantarnya. Oke, terima kasih, Mas Arie. Ini ada yang komentar, Mas Arie. Wah, di Jepang tetap logat Jawanya oke gitu. Jangan-jangan di situ masih ngobrol pakai bahasa Jawa juga, atau ketemu sama orang Jawa di situ gitu, Mas? Oh, banyak orang Jawa di sini. Banyak orang orang Jogja banyak. Jadi teman satu angkatan dosen UGM ada piro ya? Dua. Satu dosen ini dosen baru kemarin baru selesai S3-nya, dosen DT vokasi kehutanan kalau nggak salah, Mas. Ada kan, Mas, ya? Ada, UGM. Ada. Ya. Ada. Itu dua orang baru lulus dari sini, dari Tsukuba University. Terusnya kan lagi ya, ada teman-teman dari ITS juga ada. Ya, jadi ya mereka di sini ngomong bahasa Jawa ya. Oke, Mas Arie, teman-teman, supaya teman-teman juga terobati kangennya dengan Mas Arie gitu, silakan tuliskan pertanyaan nanti. Mungkin saya akan menahan pertanyaan-pertanyaan dari saya justru. Teman-teman silakan untuk bertanya dan kita jawab pertanyaan dari teman-teman gitu. Ini pertanyaan pertama, tadi sudah disinggung Mas Arie tapi nggak apa-apa, mungkin bisa diulas lagi. Penelitiannya tentang apa nih, Mas Arie? Main bahasa apa pula sekarang dari Mas Dery? Ini masih ingat saya kira Mas Arie dengan Mas Dery ini. Boleh dijawab, Mas, kalau tidak konfidensial gitu. Kang Dery ya, kumaha kabarnya, Kang? Saya ya, jadi menjawab pertanyaan dari Kang Dery ya, saat ini penelitian saya ke teknologi pendidikan. Jadi kalau di sini kan basisnya lab ya. Jadi saya lab saya itu bidang payung besarnya itu human computer interaction. Tapi saya spesifiknya ke ini, ke educational technology. Jadi sekarang saya mengembangkan sistem untuk meningkatkan interaksi orang dalam menggunakan ini apa namanya utamanya ke video pendidikan. Jadi saya kembangin software yang nantinya bisa apa namanya memperbaiki interaksi orang sama video di apa namanya video pembelajaran. Itu yang paling core riset saya sekarang gitu. Terus juga saya risetnya juga gimana Mas? Dilanjut dulu, lanjut dulu Mas. Ya, jadi salah satu juga saya di riset ini saya kan punya beberapa project di sininya, project penelitian. Jadi project saya yang terbaru ini terkaitnya sama collaborative learning ya. Jadi apa namanya pelajaran kolaboratif secara online. Gitu. Saat ini sih saya lagi nulis papernya gitu. Kemarin saya udah nulis 2 papernya buat yang project yang baru ini, short paper 2, terus sekarang lagi nulis paper yang fullnya gitu. Oke, teman-teman, saya boleh berterus terang. Jadi Mas Arie ini salah satu dari sekian orang yang bagi saya luar biasa. Pertama, beliau ngajar, tetapi ada satu kontribusi real yang beliau punya terhadap dunia pustakawanan, dan ini sesuatu yang bagi saya sangat-sangat luar biasa gitu. Nah, Mas Arie, kalau dikaitkan dengan pustakawan ya, human computer interaction tadi, apa sih satu hal yang harus diketahui oleh pustakawan terkait HCI tadi di dalam proses apa mengerjakan tugas-tugas kepustakawanannya gitu? Jadi kalau apa namanya, kalau di dunia perpustakaan kan salah satu penelitiannya kan namanya ini Mas, mungkin Mas Pur juga pernah dengar ya, kok saya lupa ya, terkait dengan information behavior ya kan. Atau enggak salah satunya yang lebih spesifik lagi, information seeking behavior ya. Bagaimana pola perilaku pencarian orang terhadap informasi. Nah, kalau di bidang saya ini sebenarnya kaitannya banyak banget, Mas. Jadi ini apa namanya? Kalau di bidang human computer interaction tuh payung besarnya itu human computer interaction. Nah, sebenarnya human-computer interaction ini digunakan untuk mengimprove tadi salah satunya bagaimana dengan cara yang paling gampang. Misalnya, oke, mereka buka website OPEC atau mereka buka Google, masukin kata kunci, ya kan, segala macam, tekan enter kan, terus keluar hasilnya. Gitu. Mungkin yang apa namanya yang sudah dilakukan itu di enhance misalnya dengan caranya si penyedia jasanya itu mereka nyediain facet search misalnya ya kan. Misalkan pencarian itu nanti dikelompokin lagi berdasarkan autornya. Di SLiMS kan ada fitur itu tuh kalau kita pakai modul Elasticsearch dan lain-lain kan, jadi dikelompokkan berdasarkan subjeknya ini ketemu gini kan, faceted search kan itu kan, faceted search kan artinya udah di kelompok-kelompok. Nanti kalau orang mau mengubah strategi pencariannya dia tinggal saya mau yang autornya spesifiknya ke sini nih gitu. Nah, human tentu kalau orang Jepang sukanya kan robot ya kan. Artinya interface-nya itu sama robot. Yang tadinya interface pencarian layar kemudian dirubah dengan robot. Misalnya robotnya sangat intelijen lah di apa namanya di enhance dengan artificial intelligence misalnya atau dengan machine learning. Jadinya kita bisa bikin robotnya bisa jawab pertanyaannya bahkan sebelum dia nanya misalnya gitu. Ya kan, sebelum dia menarik sekali. Sebelum dia nanya soal SLiMS, silakan sapa tuh teman-teman komunitas SLiMS pencarian dia udah bisa ngasih suggestion. Selamat bergabung teman-teman. Di sana cara gimana? Oh, cara robot itu harus tahu profil orang yang nanya dulu, misalnya. Oh, orang ini namanya ini spesialisasi bidangnya ini. Robot itu udah tahu tuh sebelumnya informasi tersebut. Dari situ sebelum bahkan si orang yang nanya ke robotnya, robotnya udah ngasih ini. Oh, apakah hari ini Anda mau nyari ini? Gitu. Ya kan? Oke. Nah, kan salah satu implementasi misalkan kalau di perpustakaan apa? Kalau di OPEC misalnya, bisa jadi ketika ada seorang user atau user perpustakaan kita itu, kita udah tahu profilnya dia, ya kan? Misalnya dia favoritnya apa? Sejarah pencarian koleksi dia apa? Sejarah peminjamannya dia apa? Itu kan kita data itu semua data set kan ya, Mas Pur ya? Kalau dalam terminologi mesin kan data itu yang komoditasnya kan ya, ngomongnya data set itu gimana itu diolah, kemudian ketika orang itu bahkan sebelum dia masukin query ke OPEC-nya itu bisa jawab, oh mungkin Anda nyari ini hari ini ya, gitu. Itu salah satunya. Bahkan mungkin gitu. Mungkin dari perilaku mesin... Iya. Oke. Mungkin dari perilaku itu tadi, perilaku pencarian informasi, sebelumnya dia nyari buku apa, kemudian itu kan jadi log dari si robot tadi. Satu saat bisa juga ditebak tuh, misalnya. Robotnya bisa nebak. Kamu kayaknya skripsimu cocoknya tentang ini deh gitu. Iya. Pengembangannya itu maksudnya atas gitu. Luas ya kan. Iya. Pikiran liar. Ya makanya serunya penelitian di bidang mesin learning kan gitu kan, apalagi kalau kita gabungin dengan perpustakaannya, maksudnya kalau kita sudah data bentuknya elektronik, artinya punya potensi untuk diolah, dimanfaatkan untuk belajar oleh komputer, mengetahui perilakunya. Walaupun gini, itu kan sebenarnya sudah dilakukan oleh Google ya, Mas ya. Jadi Google sendiri kan kalau kita cari di search engine-nya dia dan kita login ke Google, kan dia kan menyimpan semua query yang udah kita masukin kan? Iya. Jadi perilaku kita disimpan oleh dia. Perilaku kita disimpan walaupun itu katanya kan ada concern masalah privacy ya. Iya. Ya. Ada hal-hal yang sebenarnya itu tidak boleh disimpan, misalnya nih orang itu suka masukin kata kuncinya yang ininya dia, jadi nebak seperti apa. Itu kan oleh beberapa orang dianggap sebagai privacy breach kan, jadi pelanggaran privacy kan ya. Tuh. Walaupun sekarang Google juga sudah opsi agar Google tidak lagi mencatat semua query dan aktivitas orang tersebut. Kan kita bisa matiin kan sekarang. Oke. Mungkin gini juga ya teman-teman. Kalau di SLiMS itu kan dulu pernah ada yang bertanya, bisa nggak sih buku yang di katalog itu sekaligus ditampilkan histori peminjamnya gitu kan. Nah, waktu itu kalau nggak salah teman-teman developer jawabannya adalah itu bagian dari privacy sehingga tidak ditampilkan. Harusnya bertanya ke librarian, kalau misalnya librariannya harus atau bisa menjawab atau boleh menjawab, dia akan menjawab. Tapi tidak ditampilkan di katalog. Ini bagian dari privacy dari si peminjam tadi. Nanti kalau misalnya ketahuan siapa yang minjam kemudian didatangi, "Kamu minjem buku itu." Loh, datanya dari mana? Dari katalog. Nah, malah jadi dispute, jadi pertengkaran kan. Pertengkaran yang disebabkan oleh katalog SLiMS kan nggak lucu jadinya. Oke, itu jadi satu konsen terkait dengan privasi. Oke, Mas Ari, ada pertanyaan ringan nih dari Mas Wahyu Paryoto. Mas Ari di Jepang di kota mana nih? Ada orang Palembang nggak di sana gitu kan? Di kota mana Mas Ari? Saya di kota Tsukuba. Tsukuba tuh 1 jam dari Tokyo lah. Jadi dia apa ya, kota suburban, bilang suburban bukan ya, kota satelitnya Tokyo lah salah satunya gitu ya. Oke. Yeah. Tapi ini Mas beda, kalau di Jepang tuh namanya beda provinsi apa kabupaten ya, sebutnya prefektur gitu. Kalau Tokyo, kalau Tokyo tuh kan dia prefektur khusus kan, karena ibu kota negara kan. Nah di pinggir-pinggiran tuh kan ada kota-kota. Nah saya Tsukuba tuh salah satunya. Di sini bisa dibilang Tsukuba tuh kayak kalau di Indonesia tuh kayak kota kabupaten. Oke, di Tsukuba ini Mas Wahyu Paryoto, Mas Arie ada di sana. Baik Mas Arie, sambil nunggu pertanyaan teman-teman yang lain, saya kira perlu ini satu, mungkin bisa dijelaskan singkat saja sambil nunggu pertanyaan teman-teman yang lain. Sebelum SLiMS ini dikembangkan, kalau kita flashback ke belakang, dulu Mas Arie ini pernah mengembangkan mbahnya SLiMS, apa ya, mbahnya atau bapaknya SLiMS, yang waktu itu disebut dengan Iglo. Kemudian berubah jadi X-Iglo. Semoga nggak lupa nih. Nggak lupa kan Mas Arie ya? Nggak lupa. Oke. Ya, boleh diceritakan sedikit Mas Arie ini. Iglo dan X-Iglo. Supaya teman-teman tahu nih sejarah SLiMS itu kayak apa. Ya, jadi apa namanya. Iglo itu kan pertama ngembangin Mas Hendro ya. Oke. Ya, Mas Hendro kan ngembangin Iglo karena melihat apa namanya, perkembangan saat itu perpustakaan banyaknya pakai ISIS, ya kan? ISIS, oke. Bukan kalau ngomongin ISIS kayak teroris ya. Jadi CDS ISIS ya. CDS ISIS kan, CDS ISIS. Nah, tapi yang jadi masalah adalah ISIS itu saat itu kebanyakan jalannya hanya di desktop kan, hanya di lingkungan desktop. Nah, okay. Terus ada pengembang library Open ISIS. Aduh saya lupa namanya, orang Brazil apa pokoknya orang daerah Amerika Latin ya? Amerika Selatan, Latin sana lah. Amerika Selatan. Nah, dia itu ngembangin library PHP Open ISIS dari library Open ISIS gitu. Jadi library Open ISIS ini library yang digunakan untuk membaca datanya dari hasil keluarganya CDS ISIS, entah itu Winisis lah, macam-macam lah. Pokoknya ISIS lah semuanya itu. Nah, Mas Hendro kan itu melihat peluang bahwa saat ini kan apa namanya, mayoritas web aplikasi itu udah berbasis web, ya kan? Nah, bagaimana caranya untuk mempublish data ISIS yang tadinya hanya berjalan di desktop itu bisa ditampilin di website? Dan waktu itu kan Mas Hendro udah punya semangat open source kan, berbagi. Iya. Yeah, okay. Karena Iglo, bro, gitu. Yeah. Dan di tengah pengembangan saya gabung, gitu. Apa namanya? Ikut ngembangin ISIS waktu itu. Mas Hendro ngembangin ISIS versi awal, terus pas saya gabung, kita langsung bikin ISIS versi 5 apa 6, saya lupa. Iglo versi 5, oke ya. Iglo yang pertama, kemudian kita langsung ngomongin Iglo 5 apa Iglo 6. Alasannya... Kemudian jadi X-Iglo kalau nggak salah. Okay. Nah, kemudian Iglo saat itu hanya murni untuk pencarian OPEC. Ya kan? Jadi data ISIS-nya bisa dibaca hanya untuk pencarian. Artinya mana perpustakaan yang perlu sirkulasi segala macam peminjaman. Akhirnya kita ngembangin namanya X-Iglo, Extended Iglo artinya. Jadi Iglo yang bisa data ISIS-nya transaksikan gitu dengan menambahkan. Iya. Terus ya. Nah, pada saat bersamaan saya lupa waktu ngembangin Iglo itu saya baru lulus S1 kalau nggak salah. Mm-hmm. Ya. Nah, pas saya sebelum saya lulus pas skripsi saya ngembangin software juga. Pas skripsi saya itu saya ngembangin software perpustakaan namanya Alias itu prototipenya. Nah, waktu itu juga saya kan pas zamannya Iglo Mas Pur kan waktu itu pernah ngontak saya di email kan di teman-teman komunitas yang bergabung masih ingat nama milis ISIS-nya waktu itu apa yeah. Mas Pur tanya saya bahwa Mas ada rencana untuk bikin yang di luar ISIS nggak gitu. Waktu itu waktu itu saya kontak gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya Mas Pur salah satu yang dorong kita juga gitu. Untuk kembangin. Okay. Jadi saya ingat dari waktu itu komunikasi email terus akhirnya Mas Hendro ngajak saya ngembangin software untuk perpustakaannya Kemdikbud karena perpustakaan Kemdikbud waktu itu kebetulan masih pakai software proprietary yang dari Council namanya Alice. Ya, Alice ya, oke. Softwarenya desktop dan berbayar itu langganan modelnya tiap tahun harus dibayar lebih mahal. Nah, oke, Mas Arie. Halo, saya potong sebentar ya, boleh ya? Ini Mbak Rina ini kayaknya yang ngingetin. Milisnya namanya ITS. ITS ISIS ya, ITS ISIS. Ini Mbak Rina ada nih. Iya. Nah, udah diingat. Iya, ITS ISIS. Saya juga ingat apa sih gitu kan. Baik, Mas Arie, sebelum saya lupa ini karena tadi kan nyinggung tentang dua pertanyaan saya nyambung ya. Yang satu tadi kan nyambung tentang open source. Pertanyaan saya supaya teman-teman yang gabung di sini juga tahu apa sih sebenarnya pemaknaan Mas Arie terhadap open source gitu. SLiMS kan juga open source nih. Iya. Open source itu kan artinya sebenarnya utamanya adalah membuka source code, Mas ya. Artinya kita membuka peluang kepada orang lain untuk melihat source code software yang kita kembangkan dengan harapan software tersebut bisa nantinya ikut dikembangkan dan paran, ya kan? Karena kan ketika software kita di open source, artinya kita tidak ada yang kita sembunyikan kan, algoritmanya segala macam kita buka dan segala macam. Artinya itu juga memungkinkan orang lain untuk belajar. Yang paling penting. Jadi memang semangat utamanya semangat berbagi emang. Jadi berbagi ilmu secara tidak langsung, ya kan? Kemudian berbagi manfaat gitu. Tapi yang paling penting adalah transparansi, artinya ketika kita buka source code-nya itu, artinya kita tidak lagi menyembunyikan sesuatu. Apa yang kita sembunyikan nggak ada. Artinya semua orang, kalau mereka mau runut kodenya dari baris 1 sampai baris berapa juta gitu, SLiMS kan tahu sendiri, kalau kita total mungkin barisnya juta. Dan baris kode. Nah, silakan orang bisa lihat gitu. Tidak ada, implementasi atau algoritma yang kita sembunyikan. Jadi, tadi ya semangat open source itu semangat berbagi ilmu, berbagi manfaat, kemudian semangat transparansi kalau menurut saya itu yang paling penting sih. Itu. Berbagi ilmu, berbagi manfaat, kemudian transparansi. Baik, Mas Arie. Oke, ini intermezzo nih. Ada salam dari Mas Dery. Kalau ketemu salam buat Kamen Rider katanya. Gaban, Sarifan dan kawan-kawan. Yang nggak ada Godzilla karena. Baik, oke Mas Arie. Ini saya kira teman-teman yang ada di sini itu penasaran juga tentang, anggap saja teman-teman di sini adalah teman-teman pengguna SLiMS gitu kan. Nah, Saya yakin mereka juga penasaran sejauh apa sih perkembangan teknologi informasi untuk perpustakaan di Jepang, perpustakaan di perguruan tinggi atau sekolah atau yang lain. Mas Arie bisa nih cerita sepintas nih tentang perpustakaan perguruan tinggi, TI di perpustakaan di Jepang. Oke. Sebenarnya kalau dibilang secara teknologi sih Indonesia nggak kalah sama Jepang ya kalau untuk perpustakaannya. Gitu. Saat ini di Jepang juga mereka ngembangin software open source untuk perpustakaan. Gitu. Satu pengembangnya adalah profesor di sini, profesor kedua saya bahkan. Gitu. Jadi mereka pakainya pakai bahasa. Halo? Halo? Ya, terputus kayaknya tadi. Bahasa pemrograman? Ruby. Oh, Ruby, oke. Nah, Ruby, karena Ruby kan sama orang Jepang kan. So, jadi mereka lalu kalau untuk Ruby, tapi dan mereka kenapa Mas? Untuk untuk fitur-fiturnya dan seterusnya itu sejauh apa sebenarnya teknologi itu membantu teman-teman pustakawan di Jepang? Untuk fitur nggak jauh beda juga. Salah satunya mungkin yang tunggu saya sambil buka nih. Jadi mereka salah satunya semangat networknya tinggi, Mas. Jadi teman-teman perpustakaan tuh baik perpustakaan besar kecil itu mereka udah punya protokol untuk komunikasi. Pertukaran data, oke. Pertukaran data, ya. Jadi dan ada salah satu websitenya itu kayak agregatornya, Mas. Ini salah satu. Saya coba saya tulis ya di sini ya. Kalau mau penasaran lihat websitenya, ini kayak semacam integrated system kalil.jp. Jadi itu kayak federated search ke semua perpustakaan, terus mereka gabungin berbagai macam service. Nah kalau terus seperti saya bilang tadi, secara teknologi, secara fitur, mungkin kita sebenarnya nggak jauh beda dengan mereka. Cuma mereka, kalau yang saya lihat, adalah semangat untuk berbagi dan networkingnya tinggi. Oke, antara perpustakaan-perpustakaan itu ya? Bahkan mereka sampai menyasar ke perpustakaan-perpustakaan komunitas. Gitu. Perpustakaan rumah sakit. Oh. Gitu. Jadi kalau waktu saya pernah lihat di rumah sakit di sini tuh, pustakawannya itu keliling-keliling ke ruang rawat. Bangsal gitu ya? Nawarin buku gitu? Buku, ya. Gitu. Jadi mungkin tadi ya simpulannya secara teknologi mereka sebenarnya Indonesia canggih-canggih. Nggak jauh beda, cuman kalau di Jepang semangat untuk berbagi. Networkingnya yang tinggi. Oke, jadi satu hal yang perlu kita garis bawahi teman-teman, networking itu jadi satu hal yang penting. Paling nggak kalau teknologi kita bisa kejar nih, belajar dan seterusnya kita bisa buat dan seterusnya. Tapi networking ini sesuatu hal yang tidak kasat mata atau tidak bisa dipegang, ini yang saya kira perlu ditingkatkan di kita. Baik, Mas Arie, ada salam nih. Nah, ini Mas Derajat Hasan. Masih ingat Mas Derajat semoga. Kita ketemu kayaknya di Jogja. Dia bilang ini Ruby ini. Kayaknya bakalan belajar tentang Ruby ini Mas Derajat Hasan. Kemudian Mas Edi ini sehat selalu Mas Arie. Oke, makasih Mas Edi. Kemudian ada salam juga dari Mas Rizky Catur. Sukses terus Pak Arie dan tim SLiMS. Kemudian ini ada Rizky Catur panggilannya. Oke. Pak Edi, saya tutupi ya, ini apa yang ada di belakang saya bukan endorse loh ini ya, ini kebetulan saja kelihatan. Oke, Oke, Mas Arie, teman-teman silakan bisa bertanya terkait apapun, terutama mungkin kepustakaan di Jepang dan lain-lain pada Mas Arie. Baik, Mas Arie, kalau terkait dengan komunitas SLiMS nih, komunitas SLiMS yang ada di Indonesia, pesan atau pandangan khusus Mas Arie dan harapan terhadap komunitas SLiMS yang ada di Indonesia? Harapan komunitas SLiMS di Indonesia ya? Ya nggak hanya di Indonesia deh Mas, kan ada juga di luar negeri ya. Ya kalau dari saya sih harapannya komunitas SLiMS di Indonesia, kalau yang saya lihat dari dulu itu adalah solid. Ya teman-teman, dan selain solid teman-teman tuh saya merasa semangat berbaginya SLiMS ya di sampai ke komunitas gitu Mas, jadinya saya melihat teman-teman komunitas tidak hanya menggunakan SLiMS, tapi juga punya semangat juga untuk berbagi. Dan saya pikir yang paling penting untuk dijaga ya. Ini ada yang komen kompak gitu. Nah, betul. Christine ya. Okay. Solid, kompak gitu. Terus ada yang ini ada lagi Mas Papa bilang we are big family. Artinya kompak, soliditas, solidaritas seperti itu yang saya pikir penting untuk dijaga teman-teman komunitas gitu. Jadi saya pikir mungkin tidak akan berkembang sejauh ini kalau nggak ada dukungan komunitas pastinya gitu. Karena kan semangat dari teman-teman komunitas untuk menularkan, berbagi kepada teman-teman yang lain, itu kan yang akhirnya membuat SLiMS juga banyak digunakan kan di seluruh Indonesia saat ini. Gitu. Dan itu jadi satu. Dan saya pikir juga salah satunya adalah kita semangat berbagi atau semangat menggunakan SLiMS itu tidak selalu berkaitan dengan materi gitu. Artinya teman-teman kemudian ada kepuasan tersendiri ketika berbagi dan itu bisa digunakan oleh orang lain. Gitu sih. Oke. Dan satu hal yang menarik adalah yang ini saya kira kita perlu syukuri bersama Mas Arie dan teman-teman developer serta teman-teman komunitas. Teman-teman komunitas SLiMS tidak hanya bisa menggunakan SLiMS saja, tapi sudah ada pada level lebih tinggi, yaitu ada yang ikut mengembangkan, ikut menambal bug dan lain sebagainya. Itu satu hal yang mungkin sederhana, tetapi satu hal yang bagi saya pribadi itu luar biasa. Tidak banyak software open source di Indonesia yang sampai seperti itu. Oke, Mas Arie, ada pertanyaan nih Mas Arie. Ada pertanyaan ini dari Mas Budi. Sukses Mas Arie, sudah di Indonesia ya ada background motor. Itu background motornya di tempat saya Mas Budi ya. Bukan di tempatnya Mas Arie. Oke, ini Mas Dery tanya tentang digital library di Jepang. Kemudian ada komentar dari tutorial SLiMS ini siapa ya? Pak Arie sepertinya kelihatan lebih muda selama di Jepang nih. Oh, jangan. Iya ya, kayaknya ya. Bukan efek kamera ya. Oke. Tentang digital library di Jepang, Mas. Boleh diceritakan Mas Arie singkat. Ini kita masih punya berapa ya? 15-an menit. Nanti kita bisa tambah lagi deh. Oke, digital library di Jepang. Ya, digital library di Jepang itu tadi kalau saya pikir networking library di sini itu udah bagus ya, antara terutama perguruan tinggi, sesama perguruan tinggi sama perguruan tinggi dengan di sini di Jepang ini kan nama National Library-nya namanya National Diet Library. Sebenarnya kayak Amerika. Mereka nggak punya perpustakaan nasional, punya perpustakaan kongres. Namanya Diet kan. DIET gitu, Diet. Saya nggak tahu kenapa disebutnya Diet. Nggak, kayaknya itu kepanjangan deh. Jadi itu National Diet Library itu perpustakaannya Kongres sekaligus dibuat oleh mereka sebagai perpustakaan nasional gitu. Jadi nah itu sejak lama mereka sih digital library-nya udah bagus ya kalau saya lihat gitu. Dan tadi utamanya networking-nya itu sudah berjalan. Jadinya saya pikir kembali lagi problemnya bukan teknologi di sini. Problemnya adalah di Jepang itu masyarakatnya cenderung homogen kan, penurut. Jadi kalau misalkan udah dibilang dari topnya bukan topnya sih, kalau ada inisiatornya yang begini dan mereka lihat itu bagus. Misalnya, oh kita bikin jaringan yuk antara ini, dan mereka lihat itu bagus, mereka akan kalau mereka lihat itu positif, mereka akan bergabung biasanya. Oke, terima kasih Mas. Ini sampai di sini aja ya, jangan diterusin, nanti kalau terusin tidak melebar itu tadi. Penjelasan itu tadi udah sampai sini aja. Oke, saya kira kita satu hal positif yang disampaikan Mas Arie tadi perlu kita cermati ya. Kemudian ini ada pertanyaan Mas Arie, singkat mungkin. Jika kita mempromosikan jasa penginstalan SLiMS di sosmed itu melanggar hukum nggak gitu? Mas Arie bukan ahli hukum, tapi mungkin bisa ngasih pandangan tuh. Boleh atau tidak? Boleh ya, saya kira Mas Arie. Boleh ya? Saya rasa sih boleh ya. Kenapa enggak kan? Maksudnya, boleh ya. Memang kan SLiMS itu kan memang kita kan juga memperbolehkan untuk dikomersialkan kan? Artinya. Oke, boleh Mas. Boleh. Asal ya, asal, Mas Sumarno. Mungkin ada tanda kutipnya. Oke. Asalkan jangan sampai melenceng dari proses SLiMS. Oke, jadi tetap sesuai dengan lisensi SLiMS yang GPL versi 4 itu ya. Ada beberapa ketentuan di situ. Iya, karena kan kita pernah mungkin Mas Pol juga tahu kan, pernah ada kasusnya gimana ada menggunakan SLiMS, kemudian dia seakan-akan dia merubah bukan mengubah, tapi dia seakan-akan mengklaim bahwa source code itu punya dia gitu. Dan itu yang tidak diperbolehkan. Ya, melanggar lisensi GPL SLiMS yang kita pakai kan. Nah, itu itu terjadi gitu. Tapi kalau mau dikomersilkan, teman-teman mau bikin jasanya silakan. Ya, oke, diperbolehkan Mas Sumarno. Jadi kita berharap nih Mas Sumarno yang hadir di malam ini silakan mempromosikan jasa penginstalan SLiMS, dan lebih banyak yang diinstal itu lebih baik. Artinya semoga itu jadi saluran pahala juga untuk kita semua kan gitu. Baik, kemudian ini Mas Edi, bertanya nih Mas Arie. Mas Arie tanya dong, tren pemrograman PHP kayaknya mulai tergeser ya gitu. Gimana di Jepang Mas Arie? Aduh, kalau mau bicara soal pemrograman yang udah low level, mereka pakai C atau mungkin Java atau C++ atau mungkin bahasanya Microsoft, C Sharp. Oke, C Sharp, oke. PHP kayaknya. Ya, tapi kalau di Indonesia masih banyak yang pakai PHP. Baik, berikutnya. Nah, ini nih Mas Arie, perpustakaan UPB. UPB mana ya, universitas, saya kurang tahu. Nah. Seperti apa layanan perpustakaan secara umum di Jepang selama masa pandemi, Mas Arie? Oh, kemarin secara waktu pandemi lagi tinggi-tingginya tutup. Tutup Mas. Tapi sekarang masih sudah buka, Mas Arie? Paling enggak bukanya secara terbatas, Mas. Oke. Sudah dibuka tapi secara terbatas. Tapi waktu pas pandeminya tutup semua. Saya kira itu semua terjadi di semua negara ya, termasuk di Indonesia, termasuk di tempat saya juga gitu. Betul. Baik, Mas Arie, ada pertanyaan lain lagi nih. Wah, Mas, undang Nadiem Makarim dong. Aduh. Oke lah, nanti kita pertimbangkan ya. Baik, oke. Kemudian ada lagi nggak ini ya? Oke, Mas. Waduh, Mas Edi ini, Mas Pur kapan ronda? Baik, Mas Arie, sambil nunggu yang lain. Kalau ini kepustakawanan di Jepang nih Mas Arie, mungkin ini juga jadi satu informasi menarik ini buat teman-teman yang hadir malam ini. Pustakawan Jepang itu kekhasannya apa Mas Arie? Selain tadi ada networking itu, kalau dari sisi kompetensi pustakawannya gitu, mungkin ada sesuatu yang bisa kita pelajari atau kita bisa ambil apa ya pelajaran lah dari situ. Gimana Mas Arie? Jujur sih saya selama di sini nggak terlalu memperhatikan masalah librarianship ya ke orang itu, karena kan sebentar. Mas Arie selama sekolah di situ berhubungan sama librarian nggak? Saya user. Oke, user. Yeah. Berhubungannya dengan perpustakaan apa? Jangan-jangan sudah robot semua di situ gitu? Oh, atau enggak. Pernah juga? Manusianya masih ada, tenang aja. Nah, mungkin apa yang mereka lakukan gitu? Salah satunya? Ya, tadi seperti saya sudah sampaikan bahwa saya jujur selama di sini lebih pada user ya. Saya tidak secara detail bagaimana cara teman-teman pustakawan di sini bekerja ya. Cuman yang pasti di sini ada komunitas juga, komunitas teman-teman di bidang perpustakaan, entah itu librarian atau bahkan itu juga di situ bergabung juga profesor-profesor di bidang library science dan mereka tuh biasanya yang seperti saya pernah tahu, mereka biasanya bikin kegiatan-kegiatan komunitas, terus bikin program juga ya kait dengan perpustakaan, arsip seperti itu. Nah, secara profesional di sini yang namanya pustakawan memang mereka harus punya background library science sih, paling nggak S2-nya gitu. Jadi biasanya seperti itu. Kecuali juga mereka ada juga kalau saya pernah lihat di perpustakaan di mana? Di perpustakaan kota di tempat saya. Itu untuk beberapa hal, misalnya memang di Jepang ini kan yang mahal tenaga manusia ya. Ya, tenaga kerja mahal gitu. Dan biasanya untuk untuk mengurangi beban biaya kerja itu mereka di perpustakaan-perpustakaan itu juga mereka merekrut tenaga part-time. Tapi bukan untuk ngatalog dan segala macam, tapi mereka lebih kepada front service, front desk service pengguna gitu. Tetap yang mengerjakan yang back end-nya pustakawannya. Kalau bicara tentang ini Mas Arie apa? Kalau terkait dengan kalau di Indonesia nih kan kita bicara tren kepustakawanan sekarang lagi apa. Kalau saat ini di Jepang ada nggak kayak gitu Mas? Apanya itu Mas? Sorry, maaf itu Mas. Apanya? Ya, kalau di Indonesia kan, oh sekarang trennya begini, trennya begini gitu kan. Ada tren kepustakawanan terkait ini gitu kan. Apa sekarang yang, misalnya apa, bookless library atau apapun gitu kan. Nah, kalau di Jepang apa sih? Ada nggak pengarus utamaan satu tren kepustakawanan gitu? Atau mereka nggak ada hal-hal seperti itu? Ya, seperti yang saya sampaikan juga, Jepang itu kan cenderung homogen Mas orang-orangnya Mas ya. Tren ada Mas. Tren mereka ikut tren tertentu ada gitu. Misalnya salah satunya tren pustakawannya terjun ke komunitas gitu. Tadi contohnya seperti di rumah sakit kan. Jadi pustakawan itu sistemnya bukan lagi nunggu user, tapi mereka yang jemput bola ke user gitu. Makanya yang saya lihat sih mereka bukan masalah trennya ya, tapi mereka itu ketika sudah menjalankan sesuatu mereka jalankan dengan sangat serius gitu. Walaupun itu sesuatu yang sifatnya komunitas gitu, di luar pekerjaan, tapi masih terkait dengan bidang mereka. gitu, dan mereka melakukannya dengan serius gitu. Ya, baik, terima kasih Mas Arie. Ini sudah 21.28 ini. Satu hal yang mungkin bisa jadi referensi kita terkait dengan budaya di Jepang adalah saya pernah membaca buku, mungkin teman-teman juga ada yang pernah dapat buku ini, bukunya Uji dan Soto. Uji dan Soto itu buku yang ditulis oleh Pak, ini saya jadi endorse buku tapi nggak apa-apa lah, saya cerita tentang Jepangnya. Jadi apa, buku yang cerita tentang Jepang yang ditulis oleh Pak Hasanuddin Abdurrahman, dia mahasiswa di Jepang, pernah sampai S3 dan jadi peneliti juga di sana, akhirnya kembali ke Indonesia. Itu lengkap ya, jadi terkait dengan budaya Jepang, budaya kerja dan lain sebagainya, menarik di sana. Baik, Mas Arie, ini ada pertanyaan. Nah, mungkin ini jadi salah satu closing ini, Mas. Kiat-kiat awal bentuk komunitas di daerah gimana? Ada pesan khusus nggak ini Mas buat Mas Agus AK28 ini membentuk komunitas SLiMS? Syarat membentuk yang pasti kalau untuk membentuk komunitas kan kita perlu orangnya, perlu orang-orang yang punya semangatnya sama dengan kita. Artinya kita, kalau memang Mas Agusnya mau jadi inisiator, itu harus mencari teman-teman atau orang-orang yang punya semangat sama gitu. Misalnya punya punya semangat atau punya passion, tuh bahasa Indonesia apa Mas ya? Pak, tertarikan bukan ya? Ke minat bukan? Minat ya. Minat misalnya mau bidang dan suka berbagi gitu. Kita mau berbagi, nah itu artinya kita harus mengumpulkan orang itu dulu. Mungkin nggak perlu langsung banyak, tapi hanya beberapa yang memang punya komitmen. Nah dari situ mulailah, misalnya yang paling gampang nih, artinya dengan sedikit orang itu buat aja event, misalnya kegiatan acara-acara, misalkan tutorial SLiMS atau pelatihan SLiMS kan, biasanya kan seperti itu. Jadi itu bisa jadi awal tuh untuk ke komunitas, misalnya dengan ngadain sinau gitu ya, atau belajar, belajar menggunakan SLiMS secara gratis, atau kita bikin aja pokoknya eventnya gratis lah, kita ibaratnya di sini sedekah gitu, sedekah ilmu ke teman-teman cara pakai SLiMS segini-gini gitu. Atau itu cuman dengan biaya sangat murah untuk makan aja. Dari situ teman-teman yang datang ke dalam acara tersebut kan bisa jadi bagian dari komunitas juga nantinya. Ya, oke. Mas Arie, ini ada pertanyaan dan ini terkait dengan satu hal yang tadi Mas Arie garis bawahi tentang kekompakan atau kerjasama networking orang Jepang. Pertanyaan dari Mas Hardian, bagaimana kita mengelola kekompakan pustakawan nih? Jadi kalau kita hubungkan dengan kita ya, kekompakan pustakawan seperti orang Jepang. Mungkin ini bisa jadi satu satu hal yang harus digarisbawahi oleh teman-teman. Monggo Mas Arie. Ini kayaknya tinggal 1 atau 2 menit yang dari Instagram, nggak apa-apa. Ya, nanti kalau ternyata waktu menyampaikan off, saya mohon maaf. Ya, monggo Mas Arie. Ya, kalau soal kekompakan, tadi kalau orang Jepang kan mereka kalau sudah ini komitmen membantu atau komitmen sesuatu kan mereka benar-benar komit ke dalam situ ya. Artinya kalau soal kompak sebenarnya Indonesia orang-orangnya lebih guyup kan Mas ya, maksudnya tuh, tapi yang paling penting adalah komitmen, yang paling penting di situ. Artinya yang kita harus pelajari adalah bahwa orang pertama komitmen, kemudian disiplin. Kan orang Jepang disiplin satu gitu ya. Kalau kan yang bisa kita contoh misalnya yang paling bagus dari Jepang adalah soal waktu, itu yang paling penting. Artinya misalnya yang bisa kita contoh, kalau kita misalnya membuat kegiatan komunitas, kita bikin acara yang tepat waktu atau gimana gitu. Mungkin yang bisa kita contoh paling bagus dari Jepang adalah masalah disiplin waktu sih Mas, kalau saya lihat gitu, dan komitmen membantu. Misalnya contohnya orang Jepang itu kalau membantu itu mereka tidak setengah-setengah gitu ya. Gitu, jadi dibantu sampai selesai. Artinya komunitas juga gitu. Komunitas kalau kita semangat membantu, kita membantu sampai selesai. Gitu. Ya. Baik, Mas Hardian, saya kira bisa ditangkap penjelasan dari Mas Arie. Jadi bisa kita mulai dari satu hal yang kecil, mulai dari ketika mengadakan kegiatan kita bisa tepat waktu. Kalau membantu kita tidak setengah-setengah dan hal-hal serupa lainnya. Jadi tidak harus langsung ke hal yang besar, tapi hal-hal yang kecil. Kalau kita pernah dengar sesuatu apa, ada yang pernah disampaikan dulu sesuatu, kita mulai dari yang kecil-kecil, mulai dari kita sendiri dan mulai dari sekarangan gitu. Baik, terima kasih Mas Arie. Kayaknya ini sudah hampir 1 jam. Semoga obrolan kita malam ini bermanfaat, dan terima kasih juga sudah teman-teman sudah bergabung malam ini, Mas Agus, Mas Hardian, kemudian yang lain ada perpustakaan isi dari Mas Edi Mustafa dan lain sebagainya. Tentu saja kami komunitas SLiMS yang ada di Indonesia berdoa semoga Mas Arie diberikan kesehatan selama studi di Jepang, dan ini posisinya sudah dokter kandidat ya, semoga disertasinya segera oh, belum. Oke, disertasinya semoga segera selesai, semoga kemudian bisa balik lagi ke Indonesia mengembangkan kepustakawanan di Indonesia. Baik, teman-teman, satu hal yang saya garis bawahi adalah kekompakan. Kita bisa mulai kekompakan kepustakawanan di Indonesia itu dari kekompakan komunitas SLiMS yang ada di Indonesia. Lewat software SLiMS yang bisa merekatkan kita bisa memulai pengembangan atau perbaikan atau apa improvisasi kepustakawanan di Indonesia. Jadi tidak harus sesuatu yang langsung besar, tapi mulai dari kita, mulai dari sekarang, mulai dari yang kecil-kecil, mulai dari komunitas SLiMS, mulai dari SLiMS itu sendiri. Terima kasih Mas Arie. Semoga sehat selalu ya. Doa kami yang ada di Indonesia untuk Mas Arie, semoga tetap semangat dan segera bisa kembali ke Indonesia dengan gelar PhD atau Doktor Engineering ya. Ya. PhD. Oh, PhD, oke. Okay. Baik, terima kasih Mas Arie. Ini sudah di reminder sama Instagram ini 21 menit. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu minggu depan dalam Kongkow dengan tema berikutnya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arie. Sama-sama. Terima kasih Mas Pur. Teman-teman semua. Ya.